inilah menjadi magnet kami bersama tatkala ada yang berani menyuarakan, dalam hal ini fraksi PKB dan kalau kami boleh mengartikan juga Gus Menteri ya, Mendesa, itu yang berani menyuarakan mendukung sepenuhnya masukan daripada kepala desa. Nah, ini sekali lagi kami atas nama kepala desa yang pada hari ini datang ke Senayan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fraksi PKB, dan kami berharap fraksi PKB bersama dengan desa tidak hanya kali ini saja tapi selamanya untuk bersama membangun desa dan desa berdaulat, maka rakyat sejahtera dan Indonesia jaya.